Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haryoko. Di video kali ini saya akan ya sedikit unboxing iPhone 12 Pro berapa ini ya? 256 GB. Ya, jadi saya kali ini ya agak sedikit berbeda biasanya unboxing atau bahas HP-HP Android khususnya Sony, tapi kali ini saya ingin bahas atau ingin unboxing iPhone 12 Pro yang lagi hangat-hangatnya ini kan, lagi rame-ramenya baru launching gitu kan, yang mungkin di Indonesia itu belum gitu loh. Di Jepang nih udah, ini saya dapatkan dengan harga sekitaran hampir kalau pakai yen itu 130 ribuan gitu, 130 ribu yen sekian gitu harganya. Nggak tahu kalau di Indonesia berapa. Oke, langsung aja. Ini di sini ada ukurannya iPhone 12 Pro ini ya, segini ya. Hampir-hampir sama kayak Sony gitu loh. Tuh ukurannya, untuk ketebalannya tuh hampir sama, malah tebalan Sony gitu. Lebarnya pun tebalan Sony. Panjangnya pun panjangan Sony. Jadi pengen tahu apa sih dengan ukuran segini ini dapat apa aja full setnya iPhone 12 Pro yang katanya dia ini batangan gitu, tidak ada charger, handset, nggak tahu isinya apa, berarti kalau nggak ada itu mungkin kabel aja. Oke, langsung aja. Di sini keterangannya iPhone 12 Pro pakai bahasa Jepang ya, sudah 5G, Bluetooth, WiFi, NFC, ada tuh kayak Sony juga. Terus di mana kalau mau lihat? Oh, ini kalau mau lihat ukurannya 256 GB. Emailnya saya tutupin dulu. Tampilan belakangnya logo Apple, iPhone, Apple lagi, iPhone lagi. Halaman depannya begini. Ini gak ada buat spesifikasinya, gak ada ya, dia kayak gak ada kayak Android-Android gitu. Oke, langsung aja, saya juga kurang paham iPhone ini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat isinya. Di sini ada unit HP-nya, ini warna blue. Saya malah nggak tahu juga iPhone 12, iPhone 11 juga itu sama bukan ya, kameranya ada 3. Ini 3 juga kayak obat bodrek gitu kan. Di belakangnya logo, ini bener-bener masih baru ya. Kita taruh dulu. Dapat kabel buat charger kayaknya ini. Dapat ini. Terus di sini SIM adaptor. Udah, gak ada lagi. Cuma dapat dua item ini di full setnya iPhone 12 Pro. Sudah mahal, dapat ini doang ya. Ini chip adaptor, stiker. Minimalis banget ini pun, apa ini? Ini pun kertasnya minimalis banget. Niatnya sebenarnya gimana ya ini? Biar hemat atau bagaimana? Kertas aja hemat banget buat manual booknya. Oke, cuma dapat ini. Isinya dari full setnya, ini barangnya, ini HP-nya, bisa kita lihat. Oke, kita buka aja. Katanya tajam ya, setajam silet gitu katanya bodinya. Iya sih, kerasa bener lekukannya ini
terlalu gimana ya, kerasa bener tajam nggak mulus gitu loh. Langsung langsung banyak sidik jari gini. Maaf kalau saya agak kurang paham tentang iPhone ya. Coba kita nyalakan dulu. Logo iPhone, ya udah pasti itu. Oke, cuman jadi buat teman-teman semua, begini sajalah unboxingnya iPhone 12 Pro yang sekarang. Itu bener-bener nggak dapet kepala charger, handset pun nggak dapet, jadi kita harus beli terpisah sih. Ini gimana lagi? Oke, demikian unboxing saya tentang unboxing saya tentang iPhone 12 Pro ini versi atau regional Jepang ya. Oke, demikian. Semoga sedikit bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa di skip ya dia. Lama juga untuk cuma aktivasi aja ini. Gimana sih? Oke, ini sudah nyala. Mana tombol balik ini? Oke. Ya, selesai juga nyalain iPhone ini, dari tadi susah banget. Oke, sekarang tinggal matiin aja. Kok malah sihir sih? Tombol power tuh. Terus matiinnya gimana ini? Sinyal lagi berdiri.